Ini nggak rekam toh? Oh iya, bisa rekam. Takutnya nggak rekam dong. Tuh aku main-main. Jangan main office kali rekaman gagal kan piye gitu loh ya. Aduh, oke okay, kita bantuin. Oke. Okay. Jadi akhir-akhir ini kan nge-lag toh. Semoga ini gak nge-lag lagi gitu loh ya. Mati satu. Sakit banget demi kita. Ayo sini Alice. Ayo. Wih, tiba lagi ya. Ayo kuat. Hey, what happened? Lana, Lana. Loh. Ya ampun. Oh no. Aktif, oh, kita harus jadi nyot, nyot. Kill 10 kill 7 menit. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Diki di sini dan kali ini kita bakal menggunakan tulen ya. Oke, jadi kita pakai tulen ini ya. Ini aku rank match karena aku jarang push rank. Kita naik skill 2 gitu. Oke, nice. Jadi Bang, kok gak pernah main AoV lagi kenapa? Jadi akhir-akhir ini aku main AoV itu nge-lag teman-teman ya. Lemot banget, gak tahu kenapa. Atau karena HP-ku atau karena apa. Tapi buat main game lain sih nggak nge-lag gitu loh ya. Bentar, kita fokus dulu. Anehnya di situ, aku udah coba ngubungin ya buat orang di Garena supaya lihat kenapa, masalahnya apa. Karena sering nge-lag banget temen-temen, nggak tahu kenapa ya. Padahal sinyal saya bagus, wifi-nya lancar, cuma nge-lag gitu loh. Oke. Kita jaga hutan, nice. Nah, jadi kita bakal tunjukkan ya caranya pakai item aktif tulen gimana. Oke, kita lawannya loyal ini ya di mid nih, semoga ini bisa. Aduh kebablasan. ampun ayo sini kawan, maju balik kawan, nyet, ampun. Kita harusnya lawan loyal menang sih, cuma kita observernya bantuin jungler ya, jadi kita nggak ada naikin aja, nggak ada yang roamingnya gitu loh ya, nggak bisa lihat mapnya. Oke, ini udah mulai smooth lagi nih, aku naikin FPS-nya ke 60 karena nggak tahu aku udah adik gitu loh ya, udah ada adik biar tahu. Aduh sakit banget, udah ada adik supaya tahu ini kenapa, apa karena FPS-nya ngedrop atau karena sinyalnya atau gamenya. Ampun loyal, lu sangat jahat banget ya loyalnya ya bro ya, loyalnya itu ya. Oke, kita juga nggak mau kalah. Bentar sini kau. Udah gak kena. Ah. Hei. Karena waktu itu aku pakai tulen dan waktu itu kalah kan, enggak comeback kan. Ya, kita bakal coba bikin lagi lah ya konten ini. Oke. Okay. Nyot. Aduh, oke. Entar kita punya filter bentar lagi. Entar kita set. Maju. Oh, first blood teman-teman. Mati kan? Mati konyol. Saya kamu. Oke. Okay. Nice. Timnya nice banget ini ya. Oke. Jadi kita mainnya mesti sabar pakai skill 2 nya ini. Oke, nah kita skill 3 kita udah aktif. Oke, kita ke bawah nih ya, habis lah. Atau jangan dulu deh. Maksudnya mau habis lane, jangan ya. Kita bahasin lane dulu teman-teman. Oke, karena aku jarang main jadi udah agak lupa sih pakai turret ini sebenarnya. Tapi seingatku kalau buildnya yang baru ini nanti kita beli item baru tuh, aktif itu di item ke 4 aja atau ke 3. Nah, aduh. Tapi lebih baik di IG sih, soalnya lawannya Sepis. Supaya kita ada cooldown-nya sama physical defense-nya. Supaya kita gak gampang mati ya. Aduh. Elise sekarang di-buff tuh. Maksudnya di-buff tuh di rework gitu ya. Nah, itu sekarang jadi nyebelin banget itu Elise. Stun-nya itu loh. Oke. Okay. Ini enggak rekam tuh. Oh, iya bisa rekam. Aku aja gak welcome dong. Tuh aku main-main. Jangan main AoV sekali rekaman gagal kan piye gitu loh ya. Aduh oke okay, kita bantuin. Oke okay. Jadi akhir-akhir ini kan nge-lag toh. Semoga ini gak nge-lag lagi gitu loh ya. Mati satu. Sakit banget demi kita. Ayo sini Alice. Ayo. Wih tiba lagi ya. Ayo kuat kill. Lana. Loh. Ya ampun. Oh no.
tuh kan si tas dewasa nih. Kuat kilku gagal. Kuat kilku gagal. Aduh, kok ngelag ya? Jangan gini dong, Alvi. Please. Aduh. Aku kapan lagi AFK 6 atau 7 kali? Hampir 10 kali pokoknya. Kenapa Bang AFK, Bang? Karena gini, tiba-tiba ketika wow gitu. Macet gitu ya. Padahal wifi ku ya lancar, enggak ada masalah, sumpah. Udah bayar kok wifi ini. Oke. Dan kita bakal menyergap di sini. Oke, sini. Ah, enggak berani kau, Le. Enggak berani kamu, Le. Kita ambil pasif sini ya. Oke, dan. Set, nyot, kena. Ayo sini maju. Oke, tengahnya itu tolong jagain dong. Oke, nice. Nice. Gilded Cliff jadi, bentar. Kita bantuin tengah ini, bentar. Jangan. Nah, ini shapeshnya ini. Shapeshnya nyot, skill 1. Maju dikit, skill 3. Nyot, maju lagi. Nyot, mati loh, bongkong. Mepet, asem. Sakit banget lah ya, maju. Nyot, skill 1, kena. Ayo, please, mati. Aduh, gak kena kita akhirnya. Nyot, mati. Nice banget, teman-teman. Oke, ini bisa nih. Aduh, diambil lubu. Nggak jadi triple kill. Aduh, ini bisa nih. Triple kill lagi, yo. Ayo, yo. Nyot, double triple kill. Nyot. Dapat. Edan, sumpah. Oh, legendary menit ke-5. Legendary. Ambun. Wih, menit 5 legendary. Edan. Hah? Meskipun ngelag ini ya, awe patah-patah ini masih bisa legendary ini Edan. Ah, cupu lu quick mat ini ya. Ini yang mat ini ya. Aku kadang heran dulu ya sama netizen. Ini aku coba dikit ya. Aduh, dun. Oh, nyot. Oh, kill ultimate. Nyot. Oh, legendary. Oh, lala. Kita beda gitu dulu aja ya. Aku coba deh ya, karena sebagai YouTuber kadang gini dong. Sekali-kali juga gak apa ya. Kadang aku main di quick mat, bilangnya, ah cupu mainnya di quick mat. Main tuh di rank mat dulu ya. Cuy, mau nyampain kau, he? Gak bisa, coy. Terus aku main di rank mat ya, misalkan pakai Valhi ini. Nah, kok lu mainnya di rank mat sih? Jadi banyak domba, makin di rank mat. Banyak, ayo. Aduh. Banyak yang niruin kamu di rank mat. Nah, salah lagi. Main di quick mat salah. Main di rank mat salah. Ingat, gak usah ulti, kita simpan ulti kita. Tapi kalau gini ya, not legendary, coy. 9 kill, dan oke, Arctic off, kita harus jadi nyot. Kill, 10 kill, 7 menit. Itu juga, ayo. Aduh, gak kena, asem. Ayo sini, dikit lagi, nyot. Aduh, gak jadi 11 kill. Dan tulen. Tukul kelen. Oke, bentar. Kita bikin clipnya ya. Main di quick match salah, rank match salah. Custom match tambah salah. Ya apa obie, you know. Nasibin YouTuber kok lawannya di jenis gitu tuh susah gitu ya. Abot rasanya. Oke, udah cukup sudahnya bang. Fokus game, oke siap. Oke. Oh, meledek. Aduh, kena. Legendary. Oke. Kalau gini tuh kok kamu sekarang bisa nyantai bang mainnya bang? Karena udah pasti menang gini nih ya. Kalau di awal game bisa ketawa temen. Kalau gini udah pasti menang dia. Jadi kita bisa ampun. Edan. Oke. 8 menit 12 kill 2 assist. Edan. Sumpah. Mending DS dulu deh. Balik coy, tes dulu yuk. Aduh, kayaknya sang. Balik coy, jangan gitu coy. Aduh, tuh kan, memletret aku. Balik coy. Sabar. Tadi harusnya kita DS aja, nggak usah. Aduh, ampun. Gak usah push ya, karena cuma nggak bakal end, karena harusnya respawn lagi. Aduh, tak tunggu. Nyot, 800 makan tuh. Nggak bisa coy. Oke.
auto konten, auto konten. Kita ambil buff dulu. Karena 5 menit legendary, teman. Jawang-jawang itu ya. Biasanya itu pakai Fenix gitu bisa. Pakai butterfly bisa. 5 menit legendary. Ini pakai Tulen gitu ya. Oke, kita tunjukkan gimana pakai Arctic Off. Untuk build-nya sama Arcana aku tulis di deskripsi juga ya. Oke, itu hantu ini. Lala meletet. Maju dewe. Mbok kios tuh basah. Maju dewe menang. Oke, entar. Kita cari keberadaan musuh di mana. Oke, ini siapa itu? Alice. Alice. Ah, Alice. Entar. Oke. Siap-siap yuk. Mending sambil ngintai DS deh. Kalau gini terus gak bakal end karena ganteng-gantengan di sini ya. Diem-dieman dulu ya. Kita ambil staff pasif ya. Oke, nyot. Ayo. Sini kon. Ayo. Demi kita sudah sakit banget ini karena kita unggul gold banyak. Nyot. Kita bantai musuhnya di sini. Ayo, lo. Balik ke AB, wedi ya, takut ya mereka ya. Aduh, duh nyadol. Kesuwen. Ayo, wes. Los, maju ke AB. Sak kampung, sak perumahan. Gak usah DS-DS-an. Yo, DS tak sepenting. Oke. Cepetan, wey. Jangan lama-lama. Sini, yuk. Satu jaga dong, please. Biar gak disampai dong. Kok semuanya kesini itu gimana ceritanya itu lo ya. Oke, kita yang bunuh DS lo. Ini emang layak buat MVP ya. MVP. Nyot, gak usah pakai ulti dan pasti mati itu. Oke, nice banget. Oke, auto konten. Oke, jadi gitu ya. Coba pakai Tulen supaya kalian tahan. Jangan boros skill 2. Untuk build-nya kalian bisa beli op itu. Aktif op ini di item ke-4 atau 3. Tapi saranku sih mending ke-4 aja supaya kalian ada cooldown sama device-nya. Beli di Aegis dulu item 3, oke? Okay? Hutan jangan, iya santai, nggak bakal dibunuh hutannya. Kamu pasif start toh? Oke, kita bakal end sini ya. Kita harus bisa nge-endin kalau comeback ini malu-maluin 2 kali pakai Tulen jadi comeback. Wah, itu kan sakit banget gitu loh ya. Oke, siap. Ayo. Senil udah ada ulti sih. Jadi kita aman. Aktif kita sudah siap. Nyot, mati, meletet. Ayo, sini. Nyot, kill legendary 14 kill, 11 menit. Dan tiap 30 detik berarti ini nge-kill kita ya kan. Dihitung sama asisnya juga. Nice banget. Ayo, maju ke back ini. Ayo, gak pedih aku. Nyot. Kita endul. Gak kena lo. Ayo. Oke, entar. Oke, fokus tambah yuk. Ah, jangan naik mati. GG. Ya iya dong. Oke. Ya basingnya dia percuma udah mau end ini. Oke. Jadi gitu ya cara pakai Tulen. Semoga bermanfaat, semoga kali belum menang. Oke. Oh. Edan tuh, nice banget, cangkem tuh. Oke, jadi gitu ya. Bang, kenapa jarang upload AOV ya? Ini aku upload ya, sekali upload mainnya kayak gini ya. Jadi buat beberapa hari lalu, itu kalian juga tahu kan, ketika aku live streaming, ketika itu sering connect, disconnect gitu loh ya, karena WiFi ku atau AOV-nya aku kurang paham gitu loh ya. Semoga ini cepat diperbaiki ya, tuh kan? Lihat tadi poinku berkurang karena aku dilaporkan AFK. Barusan aku main AFK karena kenapa? Ya gitu tadi. Oke, kita sudah end di sini ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menghibur kalian semua. Buat yang pengen tahu build-nya Tulen itu ya, tak tulis di deskripsi. Jangan lihat yang ini. Ini karena aku belinya acak ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalian lihatnya di deskripsi aja. Oke, nice banget. Oke, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe ya. Buat yang belum subscribe, yang cuma lihat, wah ini Digi Gaming, cuma dilihat aja, Digi Saputra dilihat aja, tapi nggak di subscribe ya, jangan ya. Jadi jangan lupa di subscribe, di like juga, biar aku makin semangat bikin konten AOV. Oke, cangkemun, promosi. Oke, dadah, see you in the next video. Dadah.